12-4, 8 poin menjauh sementara di set yang keempat untuk Jepang. Namun keluar kali ini 100 poin diterima untuk lawan 5-12 saudara. Berat pun dipegang pemain yang berpindah, coba Herianto masih untuk Wahana Jaya. Tinggi 8 dorong libur ke depan, angkat coba umpan kembali. Nampaknya ready, angkat coba umpan kembali. Dengan semas kerasnya tidak mampu dibendung para pemain lawan dan poin pun bertambah kembali 13-5 saudara. 13-5 lewat pemain nomor 10 coba ambil dengan serangan tinggi melawan masih sambil dorong kembali dan coba upah-upah dapatkan Iqbal dengan roh dapatkan hujan masih kempen angkat putur coba dengan apa banyak regu coba mampu membanding pertahanan dari Wahana Jaya poin 1 nomor 1 menjauh untuk Jepang. Lewat pemain nomor 10 masih coba Adria dengan serangannya tinggi melawan namun jauh terbuang keluar mempermudah bertambahnya poin bagi lawan saudara aman 14 lewat pemain nomor 7 coba Muja dengan serba ke belakang lawan bola buat tempat angkat tempat kembali istriqlal maksudnya namun gagal bola pembendara turun lapangan pun terbuang harus rela untuk lawannya 7-14 saudara. Kembali mudah dengan serta masih bagi angkat coba Iqbal dengan depan dengan deketeknya masih kekeh coba selamatkan bola bisa dengan deketeknya Muja namun sedikit ragu-ragu nampaknya Muja untuk menyambar bola dan poin pun bertambah 15-7 lewat pemain nomor 7 di sana merupakan motor serangan yang dimiliki untuk Japan Bintur yang punya nama satu lempar ke Iqbal nampak musuh dengan serangan tajam masih dapat berisik sambil baru angkat umpan ke Muja dengan timbunya akan mempermudah serangan bagi Wahana Jaya namun kasko yang terjadi saudara poin pun bertambah lagi kali ini untuk Wahana Jaya 8-15 tujuh angkat tertinggal bagi coba dengan serangannya tinggi melambung dorong kaki ke depan angkat umpan siapa dapatnya Firman dengan serangan tajamnya namun satu kesempatan poin bertambah saudara 16 kembali mencari coba Iba dengan apa punya namun satu serangan masih dapat berisi para pemain menjamah coba kaki dengan serangan tajam masih sambil dorong cukup kok pada pertandingan yang dilakukan sambil dorong untuk Wahana Jaya kembali coba butuh dengan apa siapa di sana kembali mampu melewati break lawannya saudara poin lagi bertambah 17-8 bola pun di tangan pemain nomor 9 Regi yang punya nama sang kapten untuk Jepang kembali serangan sudah dilakukan kembali angkat coba dengan tipe masih ada pada satu buah kado tipuan cukup dapat jalan satu buah kado tipuan cukup dapat jalan tipuan cukup dapat jalan dengan cukup banyak Regi untuk menyelamatkan bola tanggungnya coba dengan semas menyerah masih sambil baru di sana kembali coba musuh dengan semasanya tapi gagal dikembalikan pemain Jepang poin 9-17 saudara 9-17 masih cukup jauh tertinggal untuk Wahana Jaya di set yang keempat ini berlaku di tangan pemain berdua Iqbal coba dengan setnya ke belakang Regi kembali angkat coba dengan oh satu pertahanan cukup mudah dikembalikan angkat rumah ke coba Herianto dengan sengaja sangat tepat di depan yang dilakukan sang libero namun gagal kembali yang bola dari para pemain Wahana Jaya dan poin 18-9 saudara sembilan angka tertinggal di set yang keempat ini merupakan set penentuan bagi Jepang berlaku di tangan pemain nomor 5 coba di sana nampaknya diri dengan setiap tinggi bangun sang libero kembali ke Wahana Jaya coba dan jatuh dengan semestinya bagaimana ke saudara tas gol yang terjadi poin pun bertambah lagi saudara untuk Wahana Jaya 10-18 8 angka tertinggal satu kesempatan mengejar coba lewat pemain nomor 6 di sana butuh dengan sangat tinggi mudah ke belakang untuk lawan cuma dengan senior setelah pertahanan mampu dia gagal akhirnya poin bertambah saudara untuk Wahana Jaya 11-18 tujuh angka tersimpan sementara untuk anak-anak Jabar Pancana namun akan kemampu kurangi lewat para pemain Wahana Jaya angkat umpan kembali oh saudara poin bertambah lagi mudah untuk Jepang 19-19
Masih bola untuk sang leader Wana Jaya Atakuma Muja dengan sangat tajam Wana Jaya Atakuma Muja dengan sangat tajam Wana Jaya Atakuma Muja dengan sangat tajam poin 12-19 saudara. Luncur angka masih harus dikejar cukup jauh sementara untuk anak-anak Wana Jaya berapa di tangan pemain berlima Nijar coba dengan set ketiga lalu berpulang ke depan angkat coba dengan kepada Iqbal dengan sangat tajam kemudian kembali tidak mampu dibunuh para pemain lawan dan poin 20 saudara. Luncur 5 poin saja apakah untuk merebut kemenangan di set yang keempat akan kepada pemain Wana Jaya untuk mampu menyetekkan dari pegang lawan kembali dorong ke depan angkat coba Iqbal dengan berpikir bayu kembali poin 13-20 saudara. Luncur angka tinggal masih coba Herianto nampaknya dengan sebelah ancang-ancang dengan penuh ketenangan ke belakang Sami Bero dengan passing tepat sekali angkat cahaya tajamnya Regi pas bola yang terjadi nampaknya saudara poin pun bertambah lagi kali ini untuk Kojabar Pancaraka 21 masih coba lewat pemain nomor 10 utang jalurnya pengamuja namun gagal masih mampu dikurung lawan saudara dan poin lagi pertama 22-13 tiga angka yang dibutuhkan untuk para pemain coba Pancaraka lewat pemain nomor 10 Adrian coba dengan suara lakukan sudah sang leader yang incar angkat lima kena coba mesti dengan serangan 3 PK masih kakak yang mampu dengan depannya coba Regi dengan semuanya satu lapan langkah cukup terangkat teman wajah ini selamat harus takut ketangannya Juniornya dan poin bertambah lagi 23-13 saudara 10 angka cukup jauh tertinggal bisa penentuan bagi anak-anak Jabar Pancaraka masih mencoba serangan baik dengan mencoba ball quicknya Bayu akan siapa dengan 1-2 saudara masih akan dapat diselamatkan para pemain masih mampu dapat diselamatkan coba itu kembali muncul belum dicoba berbunyi terlebih dahulu nampaknya satu kesalahan lewat pemain Jabar Pancaraka poin pun bertambah mudah saja untuk Wana Jaya dan Muja coba berserang coba lawan Ken-Ken juga yang selalu dengan berbunyi satu angka saja yang dibutuhkan untuk anak-anak Jabar Pancaraka 24-14 akan kemudian gol yang terakhir mundur coba pemain serangannya ke belakang dorong kami Muja dengan angka tiba open bolnya Gusti namun masuk tetap bulan poin bertambah saudara untuk Wana Jaya 15-24 Bayu coba tempat tempatnya diminta kembali untuk Jabar Pancaraka saudara Bayu coba untuk Wana Jaya dengan shotnya ancang-ancang berbakan masih kekeh coba dengan satu mahal sempat tajam masih dapat dikembalikan sang lawan kembali bersih dengan tipe akhirnya poin pun satu demi satu bertambah kembali untuk Wana Jaya 16-24 masih punya 8 poin harus dikejar hanya butuh satu poin saja untuk Jabar Pancaraka kembali Bayu masih kekeh yang dituju langkah coba kembali coba bagaimana masih kena dapat selamat rasulat cina musti dengan tribuna selamat rasulat cina musti dengan tribuna lepas-lepasnya Gusti mampu menambah poin kembali 17-24 saudara Wan Bayu coba dengan setel yang ketiga lalu akan mampu untuk mempapun kembali kan masih coba dengan bol punya set keempat Wana Jaya 17 Jabar Pancaraka 25 3-1 untuk kemenangan Jabar Pancaraka